Dan ingin memberitahu dan mengajak rekan-rekan sekalian untuk menggunakan masker dua lapis dan cara mencuci tangan yang benar. Oh ya, bagi teman-teman yang belum vaksin, ayo segera vaksin agar herd immunity atau kekebalan kelompok cepat terbentuk. Karena herd immunity minimal 70% masyarakat sudah divaksin. Jadi, ayo teman-teman daftarkan diri kalian di puskesmas terdekat ya. Karena di saat pandemi seperti ini, walaupun sudah vaksin, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan mencontohkan cara bagaimana menggunakan masker dua lapis. Pertama, kita sediakan terlebih dahulu masker kainnya. Lalu, kita gunakan masker medis seperti yang saya gunakan. Jangan lupa untuk memberi tekanan di sisi hidung agar tidak ada polusi atau kotoran yang masuk. Kemudian, kita menggunakan masker kain. Jadi, penggunaan masker dua lapis yang benar yaitu masker medis dengan masker kain, bukan masker medis dengan masker medis maupun masker kain dengan masker kain. Sekian dan terima kasih. Sebanyak 3 kali. Langkah selanjutnya, membersihkan punggung tangan masing-masing tangan 3 kali. Langkah selanjutnya, membersihkan sela-sela jari sebanyak 3 kali juga. Selanjutnya, buat gerakan Baiklah teman-teman, sekian video dari kami tentang menggunakan masker dua lapis dan mencuci tangan yang benar. Semoga video kami dapat bermanfaat dan diterapkan oleh teman-teman sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.